Jokowi. Ayo bangun Pak, bilang. Papa nanti naik mobil. Aku ketemu Pak Jokowi. Iya kan aku, kamu gak ikut kan? Iya, aku kan gak diajak kamu. Aku, memang kamu tuh belum sangat top aku. Hata, cepetan. Lah, yang teman-temannya pada pakai seragam gak sih? Enggak, ada yang pakai, ada yang enggak. Lah pakai seragam ya, kalau sekolah ya berarti harus mandi pagi-pagi. Apa kau mandi pagi-pagi? Ayo dong sayang, bangun dong. Kamu kan katanya mau ketemu Pak Jokowi. Duh sayang, kamu tuh jangan ganggu aku dong. Aku tuh kan nih, jangan ganggu-ganggu. Ya udah kamu tidur, aku yang gantiin ya kesana ya. Kamu juga gak ada di dalam undangannya. Karena itu orang-orang yang terpilih. Ayo bangun. Bangun, ini siapin aku baju deh. Aku pakai baju apa ini? Ya udah itu pakai batik aja. Kamu pakai kemeja. Kamu pilihin dong, aku kan mau ketemu Pak Presiden. Terus kamu kenapa? Ya pilihin bajunya yang bagus. Kamu maunya warna apa? Kremas. Warna silver. Warna silver? Maksudnya gimana sih? Aku belum ngerti deh. Biar ketemu Pak Jokowi, aku bajunya paling terang. Siap-siap, ayo dong, ayo pilih baju yuk. Ya udah kamu pilihin baju cepetan. Ya udah ayo cepet berdiri dong. Ya kamu dong. Berdiri. Ya kamu pilihin baju aku. Ya udah berdiri, aku nggak bisa lewat. Lewat bisa nih, lewat nih, ayo. Nggak mau aku lewatin itu. Lewat, nah, ini lewat. Cepetan ah. Lewat, tinggal lewat. Nanti aku kalau kamu ketiban aku, nanti kamu kempes. Ayo cepet. Ayo cepet lewat. Nanti kalau aku tiban gitu, nanti kamu. Nggak cepet lewat tuh. Baru. Nggak mau kamu. Cepet lewat tuh. Turun nggak? Lewat dulu. Duh. Ya udah cepetan pilihin baju aku. Mau siapa punya yang formal? Ejas ya. Sayang. Ya. Ejas ya. Masa pakai ejas? Yes. Gak bisa tuh dia pakai ejas tuh. Aku gak mau. Pakai ejas, kalau gak pakai kemeja. Gimana kalau pakai baju ini? Mana? Meja gini tuh bagus tuh. Ini tuh warnanya pucat sayang, gelap. Pakai jas gini. Jas. Enggak lah, aku pakai batik aja. Aku cinta Indonesia pakai batik. Ini pakai jas aja. Aku maunya pakai batik. Mau pakai kemeja. Maunya pakai batik. Jas batik. Ini papa mau ketemu Pak Jokowi, bagusan yang mana bajunya? Kau udah pernah ketemu Pak Jokowi belum? Pernah. Ini. Ci gaya banget tuh. Mana? Ini. Bagusan yang ini. Bagusan yang ini. Ini. Kan ambil yang mana? Ini. Masa gelap ketemu Pak Jokowi, gelap lah. Masa gelap ketemu Pak Presiden. Katanya A yang pilih. Iya tapi kan menurut Papa itu gelap loh. Udah nggak mau ngomong-ngomong. Oh ya udah lah ngomong-ngomong. Gimana sih itu anaknya? Udahlah menurut aku yang ini aja lah. Udah. Yang gelap ini aja udah. Aa, apa pakai yang ini ya? Udah pilihan Aa, udah. Iya. Dia. Aa. 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 Hei. Malah ngambek lagi ya. Lihat, papa mau pakai yang ini ya. Tuh. Hei. Udah papa yang ini dong, ayo ini kan lebih bagus. Hei. Enggak. Ayo. Enggak mau. Mama doang pusing. Kenapa? Apa pusing apa? Eh, pusing apa lu? Hah? Pusing apa lu? Ayo. Papa mau beli Lego Lambo buat AA.
Ayo, apakah jadi atau enggak? Kalau marah-marah papa enggak jadi ya. Papa beli ini banyak loh. Papa, maaf ya. Papa enggak mau pakai pilihan AA. Papa maunya yang ini. Katanya Ayo pilih. Ya udah deh. Mama. Mama. Ya udah papa pakai pilihan AA sini. Mama, jadi ya, papa pakai yang mana? Yang itu aja. Lihat dulu, yang mana lihat? Yang mana? Ya ini udah cium dulu. Udah, ngambok gitu aja ngambok. Udah sana-sana les. Apa tuh ayo mandi? Ya. Kok Surabaya Sulawesi kali, makanya dibaca yang benar. Jangan nebak-nebak. Halo? Halo, pagi bos. Ini ada orang nyariin bos Raffi di rumah Lebak Bulus. Hah? Siapa? Katanya yang mau beli rumah Lebak Bulus. Hah? Siapa yang mau jual rumah Lebak Bulus? Tapi dia bilang udah janjian kesini. Enggak. Janjiannya sama Bu Gigi bos. Enggak ada, enggak ada yang janjian, enggak ada yang janjian. Terus gimana nih bos? Orangnya nungguin nih, nanyain terus. Hah? Saya ini emang ini ngomong sama kamu ada orang mau beli rumah aku di Lebak Bulus. Iya, kamu bilang aku mau jual. Siapa yang bilang? Enggak, aku nggak pernah bilang. Ih? Nggak ada, saya nggak pernah mau jual tuh. Siap, bos. Siap. Saya nggak mau gimana sih mau jual-jual rumah Lebak Bulus. Itu kan rumah aku. Harusnya aku dong menentukan. Nggak bilang-bilang sama aku lagi. Enggak, cuma orangnya nelfon aku. Ya udah aku bilang iya memang mau itu, ya udah janjian aku ya enggak mau ngambil juga. Kan kamu yang bilang waktu itu mau dijual. Enggak. Saya. Itu ada yang mau nawar rumah itu tuh, ada yang nelfon aku janjian. Buat itu apa rumah Lebak Bulus ya? Oke enggak? Besok ya. Dia katanya mau ke rumah Lebak Bulus ya. Oke-nya. Ya udah gini deh. Orangnya suruh kesini dulu deh. Nanti saya ngomong langsung sama orangnya. Ya. Kamu jangan kayak gitu ya. Main jual-jual rumah aku gak bilang-bilang ya. Bukan aku yang jual orang. Nanti kamu yang juga yang jual. Kalau ada orang yang mau nafas aku, ya udah janjian aja sama kamu. Aku mah juga gak mau ngambil, Ji. Halo? Apa sih? Antum. Ini paket Rafathar. Banyak banget. Nah iya kan kemarin bos yang bilang apa? Waktu itu bos lagi main HP, terus Rafathar minta beli mainan, dimainin, udah nih dapat. Ih kamu mah parah banget. Masa anaknya dibeli sekali mainan, sekali beli mainan segini banyak dibolehin, kamu bener-bener ya? Sama-sama terus, aku perasaan gak ngomong apa-apa. Bos bukan gak ngomong apa-apa, bos tuh kebanyakan main HP. Kalau tuh orang tuh kan nanya iya gitu. Iya bos main HP ini kayak gini nih. Rafathar jadinya iya padahal dia gak ngomong. Kamu mah ngajarinnya gak bener. Pastinya nyalain aku terus, orang aku gak tau apa-apa. Kamu tuh ngajarinnya gak bener, kayak gitu. Kan emang bos kemarin yang ngomong, Rafathar. Papa, mama, AA mau pengen beli ini, ya udah iya gitu. Bos lupa. Coba tanya Rafathar. Enggak, ntar dulu, bos juga bukan ngomongin ini doang. Kemarin juga pas aku nanya, AA, emang aku bener jadi dibeliin rumah bulan ini? Iya, kata AA. Enggak. Sini. Ini bener nih surat kertas semua nih. Ini kalau ini lupa, kalau itu ingat. Nggak, harusnya itu ingat ya. Nanti tunggu. Ya udah. Makanya jangan iya aja, jangan iya aja kalau orang ngomong. Risik lu. Susah jadi ribet. Apa benar? Itu semua Rafathar yang pesan. Rafathar. Kenapa beli mainan sebanyak ini? Tapi kan bolehnya kalau boleh hanya hari Sabtu dan Minggu aja. Papa dengerin. Ini kenapa ini beli mainannya banyak sekali? Belajar apa? Lego. Terus siapa yang ngomong? Kok nggak ngomong dulu sama papa? Kapan ngomongnya? Kemarin. Papa nggak denger? Papa udah tua. Papa udah tua. Belum! Kamu belum tua! Ingat apa deh? Oh iya bos, katanya kemarin Rafathar mau beli mainan. Bos? Ya?
Iya, Rapathar katanya beli mainan yang satu tuh, ini ada beberapa mainan gitu, banyak. Dia mau beli katanya. Aku mau pesen nih sekarang. Iya, oke. Yang mana? Ya udah. Ya. Beli mainan banyak. Wow, Papa suka iyain aja. Iya. Yang paling banyak mainannya. Iya, oke. 100. Iya, Bos. Apaan sih? Iya, udah nunjukin itu Rapathar mau beli mainan katanya, tinggal pesen. Iya, tinggal pesen aja semuanya. Duh. Terus? Sayang, aku tuh gak ngomong boleh loh, ini kan ada di bawah sih. Duh, sayang, aku tuh gak ngomong boleh, hey. Ini bukan Lego. Itu apa? Ginoan. Wah, siapa yang beli berarti? Kan Papa gak tahu. Makanya kalau ada apa-apa ya tunggu dari Papa dulu, ngerti gak? Tuh, kamu tuh soalnya nggak fokus, semuanya tuh nggak fokus. Nah, ini yang udah ngomong apa-apa dengerin. Ya terus gimana? Nggak tahu, kamu nggak bener. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Bos Raffi ada? Bos Raffi ada, Pak, di dalam. Maaf. Dari siapa? Ada perlu apa ya? Tadi saya udah telepon sama Bos Raffi. Saya mau beli rumah di Lebak Bulus. Hah? Iya, Lebak Bulus. Rumahnya Bos Raffi. Rumah di Lebak Bulus? Iya. Tunggu bentar, Pak. Ayo, Bos!